Selamat sejahtera, saya Jessie Lee dari Praktikum HP2. Hari ini saya akan berkongsi tentang moral, etika, nilai dan akhlak. Moral berasal daripada perkataan Latin moralis, artinya hubungan antara manusia. Moral merujuk kepada tingkah laku, amalan, perbuatan dan nilai-nilai yang baik atau buruk dalam sesuatu masyarakat. Moral juga menawarkan satu siri peraturan tentang apa yang betul atau betul untuk apa-apa keadaan. Ia adalah relatif dan tidak ada satu standar yang tetap yang perlu diikuti oleh semua orang. Antara amalan moral adalah memberitahu kebenaran dan tidak menipu dalam kehidupan seharian. Selain itu, kita juga perlu mengikut peraturan atau norma masyarakat. Contohnya, kita seharusnya menghormati orang yang lebih tua, mengetuk pintu sebelum masuk dan beratur ketika menggunakan pengangkutan awam. Sebagai anggota masyarakat global, kita turut boleh menghulurkan bantuan kemanusiaan kepada negara yang mengalami bencana seperti gempa bumi, tsunami dan peperangan. Bantuan kebakaran perubatan dan kesihatan juga boleh diberikan kepada negara yang mengalami wabak penyakit. Etika merupakan satu disiplin atau peraturan yang menentukan sama ada sesuatu perbuatan itu baik atau buruk. Etika adalah satu set peraturan yang berkait rapat dengan nilai-nilai moral serta norma atau kebiasaan sesuatu masyarakat. Prinsip etika mengandungi integriti. Contohnya, di alam persekolahan, kita sebagai pelajar perlu sentiasa menumpu perhatian semasa guru mengajar, menghantar kerja mengikut masa yang ditetapkan, mengelakkan sikap ponteng sekolah, plagiarism, meniru dan tidak melanggar peraturan sekolah. Dalam alam pekerjaan pula, kita perlu mengamalkan prestasi kerja yang baik, berusaha melakukan tanggungjawab diri agar melakukan perubahan demi kepentingan syarikat. Sikap rasuah juga perlu dielakkan agar integriti individu yang menjadi antara prinsip etika terjamin. Nilai adalah prinsip kebajikan atau kualiti yang menjadi ciri seseorang. Akhlak pula bermaksud budi pekerti, perangai, tingkah laku, tabiat dan keadaan kejiwaan yang akan membentuk tingkah laku seseorang manusia. Ia adalah suatu perbuatan yang spontan. Perbuatan tersebut telah tertanam dalam diri kita sehingga kita tidak perlu berfikir panjang untuk melakukannya. Contohnya, kalau kita sudah biasa mencarut dan bercakap sesuatu yang tidak baik, maka itulah akhlak kita. Antara akhlak mulia sesama manusia ialah saling tolong-menolong dengan tetangga, berkata benar, tidak meremehkan orang lain, bersangka baik, kasih sayang dan bermaaf. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.